Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita ketemu ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, teman-teman siapkan catatan yang kemarin ya. Nanti kita akan lanjutkan materi pengolahan data. Langkah yang pertama yaitu kita mengurutkan data. Dengan mengurutkan data, kita bisa mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi. Ingat ya, teman-teman, mengurutkan itu dari yang terendah ke yang tertinggi. Jama di situ ada soal data berat badan anggota keluargaku. Nah, mengurutkannya dari yang terkecil yaitu 11, 12, 22, 37, 45, 54. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan. Terendahnya yaitu 11 kg. Nilai tertingginya berapa? Iya, 54 kg. Nilai terendah bisa dilihat dari angka yang terkecil. Nilai tertinggi itu bisa dilihat dari angka yang terbesar. Nah, selisih nilai itu adalah nilai terendah dan tertinggi ingat teman-teman selisih ya selisih itu adalah yang besar dikurangi yang kecil atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah 54 dikurangi 11 yaitu sama dengan 43 kg nah jangan lupa satuannya apa kilogram nah yang perlu di bawahi untuk mengurutkan data yaitu urutkan dari apa teman-teman dari yang terkecil ke yang terbesar, gitu ya. Nah, kita masuk di rata-rata, atau disebut juga mean, untuk menentukan rata-rata dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Teman-teman harus ingat, yang pertama yaitu jumlahkan semua bilangannya, atau jumlahkan semua datanya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu teman-teman. Bagilah hasil dengan banyak data. Yang harus dikaris bawahi yaitu banyak dan jumlah. Jadi, uh, rumusnya adalah jumlah semua nilainya, jumlah itu ditambah, dibagi banyaknya data. Untuk mengetahui gampangnya, kita lihat contoh sebagai berikut. Nah, berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6. Ini satuannya tahun ya. Nah, ini... 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, dan 11 Nah, itu ditambahkan dulu Kita mencari jumlahnya Karena rumusnya jumlah dibagi banyak ya Kita jumlahkan dulu semuanya Yaitu 119 Banyaknya berapa? Itu dihitung Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jadi 10 Nah, kita masukkan rumusnya main, Sama dengan jumlah semua data Dibagi banyak data Hasilnya 119 dibagi 10, yaitu 11,9. Jadi, mean rata-rata data tersebut adalah 11,9. itu ada kesalahan ketiga masih 72,5 nanti diganti ya ada kesalahan ya Oke selanjutnya kita akan uh, menghitung contoh rata-rata dalam tabel Yaitu nilainya 6, 5, 7, 7, 8, 10, 9, 3 Nah lihat perhatikan, perhatikan. Nah dari situ kita akan menjumlahkan dulu banyak datanya 5 tambah 7 tambah 10 tambah 3 yaitu 25 Nah untuk mengetahui itu adalah banyak data Untuk mengetahui jumlahnya kita harus kalikan dulu antara nilai dan banyak siswa. Nilainya 6. Yang mendapatkan nilai yaitu sebanyak 5 anak. Berarti 6 kali 5. 7 kali 7. 10 kali 8. 9 kali 3. Nah, dari hasilnya yaitu 30 ditambah 49 ditambah 80 ditambah 27 yaitu hasilnya 186. Kita masukkan di rumus mean. Rumus mean apa? Atau rumusnya rata-rata apa? jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya 25, jumlahnya 186. Kita masukkan di dalam rumus, yaitu hasilnya adalah 7,44. Yuk, dicek lagi ya. Betul apa salah? Nah, dari situ nanti kita yang harus digarisbawahi dari penyelesaian yang ini, yaitu teman-teman harus Mengalihkan nilai dengan banyaknya data Untuk mencari jumlah semua nilai datanya Harus diingat ya Setiap tipe soal mempunyai e, penyelesaian yang berbeda Kita masuk di modus Data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi Atau banyak data yang paling banyak Contohnya Tentukan modus dari data berikut Datanya adalah pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel yang ke yang b yaitu 988966778887887768. Kita selesaikan yang poin A. Kelompok data, kelompokkan data dulu sesuai kelompoknya. Misalkan pisang-pisang, jambu-jambu, melon-melon, apel-apel. Nah, dari situ. Pisangnya ada dua, jamunya ada dua, melonnya ada dua, apelnya juga ada dua. Karena frekuensinya sama, jadi tidak ada modus. Karena modus adalah nilai yang paling banyak. Yang kedua, kita juga harus kelompokkan terlebih dahulu. 6 ada 5, 7 ada 7, 8 ada 10 siswa, 9 ada 3. Nah, dari situ, dari, eh, dari tabel yang kita buat, kita bisa melihat banyaknya siswa. Mana yang banyak yang paling banyak? 10 yaitu nilai 8. Jadi modus data tersebut yaitu 8. Karena banyaknya adalah 10. 10. Ingat, modus yaitu banyak data yang paling banyak atau frekuensi data yang paling banyak. Ingat Jangan frekuensi yang ditulis, tapi nilai-nilainya gitu ya. Modus yang sering muncul gitu. Oke, teman-teman, kita masuk di median ya. Nah, ada yang tahu median itu apa? Iya, median adalah nilai tengah dari suatu data yang berurutan. Nah, bagaimana cara menentukan median? Yang pertama yaitu urutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua yaitu gunakan rumus di bawah ini. Ada data ganjil dan data genap. Masih ingat ya bilangan genap, bilangan ganjil? Iya, ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Kalau genap, 2, 4, 6, 8, 0. Nah, perhatikan rumus berikut. X adalah nilai data. N adalah banyaknya data. X, N plus 1 per 2 itu data ganjil. Jadi, N-nya itu banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 untuk data yang genap yaitu n per 2 xn per 2 ditambah n per 2 ditambah 1 dibagi 2 atau setengah dari xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 nah untuk lebih jelasnya nanti perhatikan teman-teman contoh yang di belakang perhatikan dulu nanti akan lebih mudah memahami rumus-rumus median yang harus diketahui, yang harus digarisbawahi, yang teman-teman harus ingat yaitu ganjil dan genap. Jangan sampai salah ganjil dan genap. Oke, pertama yaitu median dari daftar. Untuk menyelesaikan median, teman-teman harus perhatikan soalnya dulu dalam bentuk daftar, diagram, tabel, itu hampir sama langkah-langkahnya. Perhatikan contoh. Tentukan median dari data ulangan matematika berikut yaitu 86977668987 6, 9, 7, 7, 6, 6 8, 9, 8, 7. Untuk menyelesaikan yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu. Dari 6 ya. 66778899 Setelah itu, teman-teman hitung datanya. Ganjil apa genap? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. Berarti Satuannya satu berarti, gan, ganjil. berarti kan ganjil. Perhatikan, kita masukkan rumusnya xn plus 1, 11 plus 1 dibagi 2, 12 bagi 2, 6. Nah, jadi mediannya adalah urutan ke-6 dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil. Ditung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang saya dikasih warna merah ya, itu adalah median data ulangan matematikanya seperti itu. Mudah, berarti x6 itu adalah nilai data urutan yang ke-6. Bukan 6 jawabannya. Gitu ya, urutan yang -e, ke-6. Biar lebih mengerti, perhatikan contoh yang Usendri kasih lagi ya untuk lebih jelas biar teman-teman nggak -teman bingung. Nah, Tentukan median dari data matematika berikut. Masih median dari daftar ya. Median dari daftar 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8. Seperti yang tadi nomor satu contoh nomor satu yaitu urutkan data dari yang terkecil dimulai dari angka 6 6, 6, 7, 7, 8, oh, genap ya berarti nilainya adalah atau yang kita masukkan yaitu rumus bilangan genap karena jumlah datanya adalah 10 setengah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 jadi setengah 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 2 ditambah 1 setengah dari x5 ditambah x6 jadi setengah dari urutan data kelima ditambah urutan data ke-6 hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 urutan kelimanya 7 urutan ke 6 nya 8 dibagi 2 7 tambah 8 sama dengan 15 per 2 Sama dengan 7,5 Ingat ya X adalah nilai data N adalah banyaknya data Kita masuk contoh yang berikutnya Yaitu median dari tabel Perhatikan tabel berikut ini Data nilai ulangan matematika kelas 6, yang mendapatkan nilai 6 ada 5, yang mendapatkan nilai 7 ada 7, yang mendapatkan nilai 8 ada 10, dan yang mendapatkan nilai 9 ada 3. Untuk menyelesaikannya sama, yaitu kita harus mengetahui banyaknya data terlebih dahulu untuk menentukan ganjil atau genap. Ya, 5 tambah 7 tambah 10 tambah 3 yaitu 25. 5 berarti adalah ganjil. Nah untuk menentukan median data sama ya seperti yang di depan yaitu menggunakan rumus data ganjil x n plus 1 dibagi 2. Tadi banyaknya data 25 ditambah 1 dibagi 2 yaitu 26 dibagi 2 sama dengan x 13. Nah median data ke 13. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mengguna, memgu, membuat frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatifnya seperti apa? Teman-teman, lihat dari banyaknya siswa. Yang mendapatkan nilai 6 itu ada 5. Ya. Untuk yang nilai 7 berarti kita e, kumulatifkan antara banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 dan nilai 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita kumulatifkan dengan nilai yang nama nilai 8, yaitu 10, berarti 12 tambah 10. Hasilnya adalah 22. Kita kumulatifkan dengan nilai yang mendapatkan nilai 9, 22 ditambah 3. Berarti banyaknya siswa atau frekuensi kumulatifnya yaitu 25. Sama kan? Sama jumlah banyak siswanya? Iya. Nah, data ke-13 itu terletak pada nilai 8. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.